Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan bikin look yang kayak gini, look untuk bridesmaid atau look untuk pergi ke kondangan. Dan ya, kalau misalnya kalian pengen tahu gimana cara aku bikin look yang kayak gini, kita langsung ke tutorialnya. Ya, pertama-tama di sini aku akan menggunakan Wardah Sea Defense Face Mist. Dia tuh produk baru dari Wardah dan berfungsi untuk menyegarkan dan melembabkan kulit wajah kita sebelum pakai full make up. Next, lanjut di sini aku akan menggunakan Wardah Eyebrow Pencil yang warnanya coklat. Sebenarnya warna ini agak kemerahan sih di aku, tapi no problem karena aku pakai jilbab jadi nggak akan kelihatan. Seperti biasa, pertama-tama aku akan membingkai alisnya. Aku akan membingkai dimulai dari bawah, kemudian atas, dan lanjut mengisi bagian dalamnya dengan cara mengarsir. Untuk menghasilkan alis yang natural, di sini aku akan menyikat pangkalnya seperti biasa. Lanjut di sini aku akan menggunakan Wardah Double Function Kit. Di sini aku akan menggunakan concealernya untuk ngebingkai atau mendefinisikan lagi alis yang sudah tadi aku bentuk supaya lebih dramatis, sekaligus untuk mengkoreksi kalau ada yang salah. Kemudian aku akan mengaplikasikan concealer dan aku campur dengan eye base supaya nanti eyeshadow-nya tahan lebih lama. Kemudian aku menggunakan eyeshadow nude yang klasik. Di sini aku menggunakan warna yang paling coklat sebagai warna transisi. Kemudian aku aplikasikan di crease mata aku. Oke, next di sini aku menggunakan eyeshadow yang seri nude juga tapi yang passionate, dan di sini aku akan menggunakan warna abu-abunya atau warna yang di tengah untuk di outer corner. Dan aku menggunakan warna peach yang ada di palette klasik tadi untuk di bagian inner cornernya. Kemudian aku blend kedua warna yang tadi udah aku aplikasikan ke kelopak mataku supaya warnanya lebih menyatu. Dan di sini aku nambahin warna biru dongker dari palette lain, bukan dari merek Wardah, untuk di outer cornernya supaya agak matching sama hijab dan bajunya. Dan di sini juga aku memberikan efek smoky eyes gitu di matanya. Dan jangan lupa di blend supaya warnanya agak lebih menyatu, halus, nggak ada harsh line. Dan di sini aku ngeblend semua warnanya menggunakan kuas yang masih bersih. Next, lanjut menggunakan eyeliner. Di sini aku menggunakan Wardah High Black Optimum Pen Liner dari Wardah. Dan warna hitam itu udah kalian semua udah tahu, pekat banget, super hitam banget. Dan di sini aku bikin eyelinernya biasa aja. Aku kasih cat eye sedikit deh di ujungnya. Honestly, kuas eyeliner Wardah itu agak keras ya dibanding pakai merek yang lain. Cuman karena warna hitam pekat luar biasa dan waterproof, jadi aku udah kebiasaan pakai kuasnya dan sekarang sih no problem pakai kuas keras kayak gini. Lanjut ke foundation, di sini aku nggak pakai foundation keluaran dari Wardah, tapi di sini aku pakai L'Oreal Infallible Pro Matte. As always, ini adalah foundation favorit aku. Kenapa aku nggak pakai foundation dari Wardah? Sebenarnya aku ada sih di DD Creamnya, cuman dia warnanya terlalu super keputihan banget di kulit aku, jadi di sini aku ganti foundationnya. Dan di sini aku mengaplikasikannya menggunakan Beauty Blender dari Real Techniques. Pengen nyoba aja sih, ternyata enak juga pakai Beauty Blender.
Next, aku akan menggunakan concealer untuk nutupin dark circle di mataku. Di sini aku mengaplikasikan concealernya, aku tap-tap aja pakai jari. Pertama-tama aku pakai concealer yang warna tuanya, kemudian nanti aku tiban dengan warna yang terangnya. Kemudian lanjut aku tiban lagi pakai foundation dan di sini aku aplikasiin pakai brush supaya lebih coverage dan ngasih highlight di bawah mataku. Kemudian di sini aku akan ngeset si foundation dan concealer yang tadi aku aplikasiin menggunakan Wardah Tua Cake. Di sini aku pakai shade yang 03 yang sandy beige. Ini tuh bedaknya udah Wardah itu bedaknya coverage luar biasa, bagus banget. Dan di sini aku nge-baking beberapa titik kayak di bawah mata, di hidung, di dagu dan di jidat. Nanti didiamin beberapa menit baru aku sapuin semuanya pakai brush. Di sini aku akan menggunakan Wardah Double Function Kit tadi yang warna gelap untuk ngekontur hidung aku. Kemudian aku akan nyapuin kelebihan bedak yang ada di wajah aku dari hasil nge-baking tadi sekaligus ngeset seluruh wajah. Kemudian aku di sini menggunakan Wardah blush on yang kodenya D dan di sini aku pakai yang warna pinknya aja untuk ngasih sedikit rona di pipi aku. Kemudian aku manfaatin warna yang paling terang yang ada di palette yang klasik tadi untuk nge-highlight di bagian-bagian yang ingin aku tonjolkan. Di sini aku mengaplikasikan highlightnya di pipi, kemudian di hidung, di atas bibir, di dagu, dan aku di sini akan sekalian nge-highlight tulang alis aku. Lanjut ke lipstick, di sini aku menggunakan Wardah Intense Matte Lipstick yang warnanya Mauve Mellow atau nomor 04. Aku suka banget karena dia teksturnya super creamy dan gak ngeringin bibir sama sekali. Karena matanya udah intense, di sini aku ngasih warna lipsticknya yang kalem, yang nude gitu. Setelah semua makeupnya selesai, di sini aku akan nyemprotin face mist tadi ke seluruh wajahku untuk ngeset semuanya. Honestly, ada yang terlupakan, aku lupa pakai bulu mata dan di akhir ini aku akan menggunakan bulu mata dan aku menggunakan bulu mata dari merek Elise. Ya ampun, masa sih nggak pakai bulu mata? Padahal kan aku orangnya bulu mata person banget, wajib banget pakai bulu mata palsu karena memang bulu mataku nggak ada sama sekali. Tipis, pendek, dan mau dimaskarain juga percuma, jadi wajib banget pakai bulu mata. Untuk makeupnya selesai, dan di sini kita tinggal rapi-rapiin hijabnya, kemudian rapi-rapiin bajunya atau kostumnya. Untuk siap-siap dan datang ke pernikahan sahabat kamu atau saudara kamu. Ya, semoga bermanfaat, semoga memberikan inspirasi buat teman-teman yang mungkin di bulan ini atau di bulan depan terima banyak undangan atau terima request untuk jadi bridesmaid di acara pernikahan sahabat atau saudara kamu. Yep, thank you so much for watching. Keep spreading love every time and everywhere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.